wa aqama shalah wa ata zakah. Itu ada ilmu di situ, ilmu syariat dan hakikat. Mau sholat begitu-gitu aja? Gak mau kan? Supaya sholat enak, kita bertoriqoh. Supaya sholat diterima oleh Allah, kita berhakikah. Bertoriqoh itu cari metode supaya khusyuk. Dulu yang ngajarkan kita sholat, itu cuma mengajarkan cara zahir, benar gak? Waktu kecil diajarin cara zahir gak? Kolbunya udah diajarin belum? Kalau tubuh ini wajib sholat, sebenarnya yang sholat tubuh ini atau yang di dalam ini? Ya, yang disebut aku, wajah tuh, aku hadapkan diriku kepada pencipta langit dan bumi. Itu tubuh ini atau energi ruh yang ada di dalam tubuh ini? Maka wajib belajar ilmu mengenai siapa diri ini sebenarnya. Maka di masjid ini wajib belajar tentang ma'rifatun nafs. Ilmu mengenal diri, karena itulah satu-satunya pintu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala.